Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qarar. Yang terhormat Ketua Pelaksana Hari Santri Nasional, yang kami hormati segenap dewan juri, wabil khusus seluruh sahabat Fakhtayar. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan. Biqauli hamdalah bersama-sama alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalawat ma'asalam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Santri Nasional. Namun sebelumnya, siapakah santri itu? Santri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang mendalami ilmu agama. Menurut bahasa Sanskerta, santri adalah melek huruf atau bisa membaca. Sedangkan menurut Kiai Haji Mustafa Bisri atau biasa kita panggil Gusmus, santri adalah murid yang dididik oleh kiai supaya menjadi mukmin yang kuat, yang tangguh, yang tak tergoda oleh apapun dan oleh siapapun. Para hadirin rahimakumullah, kapan peringatan Hari Santri itu? Hari Santri diperingati pada tanggal 22 Oktober. Di mana pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad santri siap melawan Belanda yang dipimpin oleh Pahlavi. 20.000 santri meninggal, tapi kita tetap menang. Yang merobek-robek bendera Belanda adalah tak lain santri. Namanya adalah Haru. Yang memasang bom di mobil Pahlavi. Bukan polisi, mohon maaf, bukan TNI, tapi siapa? Santri, namanya adalah Harun. Bom dipasang, Harun lari, tapi tidak lari kenceng. Harun ingin menyaksikan bagaimana bom itu meledak. Maklum, santri tidak bisa membedakan antara bom dengan mercon. Bom meledak, Pahlavi tewas, ajudannya tewas, supirnya pun tewas. Dan Harun pun a'idu ila rafiqil a'la syahidan. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah setelah itu Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Agama Lukman Syaifuddin untuk berdiskusi, untuk mengadakan seminar. Pada waktu itu dihadiri oleh beberapa ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada ormas yang lainnya. Pada waktu itu dihadiri oleh Kiai Haji Said Aqil Siraj. Pada waktu itu seminar berlangsung, beliau mengusulkan bahwa Hari Santri tepat pada tanggal 22 Oktober. Alhamdulillah, seluruh yang ada di dalam seminar itu bersepakat bahwa Hari Santri adalah tanggal 22 Oktober. Setelah seminar selesai, Menteri Agama langsung lapor kepada Presiden dan alhamdulillah Presiden menyetujuinya. Alhamdulillah 22 Oktober tepat dengan tanggal 9 Asyura. Subhanallah, 9 Asyura adalah lambang Nahdlatul Ulama. Wali kita juga 9, Pancasila juga 9, Indonesia juga jumlahnya 9,
Ada apa di balik itu? Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, untuk menyempurnakan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, malaysa lahul ard laysa lahu tarikh wa malaysa lahu tarikh laysa lahu dzakirah. Barang siapa yang tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Barang siapa yang tidak punya sejarah, maka dia akan ditinggalkan oleh masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah bangsanya sendiri. Setelah peringatan hari santri, lantas apa tugas kita? Sebagai santri, tak lain adalah satu, dengan ilmu. Man aradad dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, ilmu, mari kita sama-sama menjadi santri yang mampu merubah keadaan, menjadi yang santri yang inspiratif, bukan provokatif. Santri yang sanggup membangun bangsa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Santri yang senantiasa menjadi tauladan bagi seluruh umat. Santri yang mau membawa bangsa kita menjadi lebih baik, menjadi rahmat seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.